PT Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, launching bus Damri iFood Connection Bandara Kertajati untuk mengangkut para penumpang tujuan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Launching tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dirut PT BIJB dengan Dirut Perum Damri dan disaksikan dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan tamu undangan lainnya. 4 unit bus Damri terkoneksi rute Kuningan BIJB dengan tarif Rp50.000 via tol Ciperna, rute Cikarang BIJB Rp60.000 via tol Cikampek, rute Cirebon BIJB Rp40.000 via tol Cipali, dan Bandung BIJB Rp50.000 via tol Cipularang. Untuk arus mudik, ya, terutama untuk matra bandara, ya, kita sudah bisa dipakai karena tanggal 8 ini sudah ada penerbangan dari Surabaya ke Bandung, ke Kertajati, kemudian juga dari Kertajati ke Padang nanti, kemudian juga dari Kertajati ke Pontianak, berarti ada Pontianak ke Kertajati juga ada. Nah, berarti kita harus siapkan terutama terkait dengan akan dipakainya Bandara Kertajati pada saat nanti mudik lebaran. Memang kalau Damri mau musim mudik atau tidak musim mudik, kalau untuk Bandara Kertajati dia akan hadir terus. Jadi di awal kita terkait dengan para petugas, lalu tergantung dari demand. Kalau demandnya naik, berarti kita akan menambah petugas lagi dengan 4. Sementara ini di awal ada 4 tujuan, yaitu Kuningan, Cirebon, Cikarang, satu lagi Bandung. Jadi itu untuk mengangkut pelanggan-pelanggan yang dari sana mau berangkat ke entah luar negeri atau luar kota yang dari Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pandi, Tribrata TV, salam Tribrata.